Bang kemarin kerja habis ini. Yap, yang di Brebes, Om. Ya. Sudah jatuh vonis, tapi saya tidak terima karena saya merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan. Akhirnya naik banding. Diputuskan naik banding. Kami berharap putusannya paling tidak ada perubahan dari ketetapan itu, karena ada proses banding, ada proses kasasi. Saya akan terus mengikuti prosesnya sampai tuntas banding. Syukur selesai nanti dibanding. Tidak selesai, langsung kasasi. Kasasi juga belum selesai, tapi kami berharap kasasi selesai. Ada PK1, PK2, sampai gerasi ke presiden. Kita ikuti. Vonisnya berapa kemarin, Pak Eci? Vonisnya berapa? Vonisnya 1 tahun 5 bulan. Gitu. Tapi memang karena persoalannya dari sejak awal saya tidak ditahan. Hari ini walaupun sudah vonis, kan belum berketetapan hukum tetap. Jadi masih belum ada kekuatan hukum tetap. Proses berjalan. Saya bisa katakan sekali lagi bahwa kasus yang sedang berjalan itu penuh dengan muatan dendam dan kepentingan politik. Ada dendam kebet ditunggangi kepentingan politik Cirebon. Ya, detailnya nanti aja, jangan di kamera. Memperjuangkan saya sudah tahu persis siapa pelaku-pelakunya. Bandingnya berapa lama prosesnya? Kan kita tidak tahu di pengadilan tinggi Jawa Tengah itu kan. Kalau banding itu sekitar 3 bulan. Tapi kalau memang perkaranya numpuk, kan aku bisa lama juga. Berkasnya udah masuk ke Pak Sipai? Udah, Desember. Tanggal berapa, Bang, ajukan banding? Tanggal 5 Desember. Vonisnya berarti tanggal Desember juga? Kan belum berkekuatan hukum tetap. Jadi belum ada hukuman kepada jatuh hukuman. Karena saya tidak terima. Saya katakan dengan sudah langsung. Enggak. Saya pernah dalami neuroscience, mata kuliah neuroscience dari Profesor Dr. Tony Semiawan ketika saya mengambil S3 di UNJ. Kuliah S3 saya selesai, penelitian sudah selesai, disertasinya sudah jadi. Saya tunjukkan pada majelis hakim. Majelis ini disertasi saya. Sudah ditandatangani oleh promotor 1 dan promotor 2. Prodinya sudah tanda tangan, ini disertasi saya. Tidak betul kalau saya tidak punya disertasi. Nah, dalam neuroscience ada 4 kecerdasan yang harus dieksplor setiap saat. Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, kecerdasan emosional dan sosial quotient, adversity quotient, kecerdasan adversitas, dan intelligence quotient IQ. Pada kecerdasan yang ketiga, adversity quotient, kecerdasan adversitas adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi dan mengelola tantangan itu, dan bagaimana mengelola tantangan tantangan itu menjadi kuat. Hari ini saya sedang menghadapi proses ini untuk meningkatkan adversity quotient. Dan mudah-mudahan ini soal dari perspektif agama, ini soal yang harus saya isi supaya saya dapat nilai baik dalam rapat kehidupan saya. Jadi saya jalan aja. Bang Haji, memperjuangkan banding ini punya kantongi bukti-bukti seberapa kuat untuk yang paling prinsipil adalah tim penasihat hukum kami memaksa betul harus diuji forensik, laboratorium forensik. Seorang anak ini benar nggak anak dia atau bukan, harus tes DNA laboratorium forensik. Ini barang bukti yang dipegang oleh majelis hakim. Saya sudah katakan ada 2 loh. Ini benar nggak lab forensik, dan itu tidak mau dilakukan oleh jaksa, oleh tim lapor juga namanya. Majelis juga tidak mau melakukan. Benar nggak itu tanda tangan? Benar nggak surat itu asli? Saya gitu.
dituduh menggunakan surat itu. Surat itu banyak. Jadi saya lihatnya di media sosial, itu printer, terus nggak jelas. Jadi laboratorium forensik di Mabes Polri itu yang menentukan. Iya, iya, dan itu tidak pernah mau dilakukan. Tapi pada waktu di pengadilan, beliau tidak datang. Nah itu menjadi soal. Iya menjadi soal. Kenapa nggak datang? Karena memang saya menyayangkan institusi UNJ berpengaruh. Tapi udah di awal di Polres membenarkan ya kalau Pak Haji. Ada banyak orang, ada bukti dua, saya kuliah S2, S2 saya dua kali. Kalau yang di Universitas Krishna Dwi Payana, saya sudah selesai, sudah diwisuda. Saya kuliah, pada waktu saya jadi anggota DPR RI, kuliah S3. Selang 1 meter jalan, kata profesor dan direktur pasca, Pak Komar masih ada waktu lo jadi besar, jadi profesor doktor. Cuma Pak Komar nggak bisa. Kenapa kok? Pak Komar nggak linier. S2-nya MM, S3-nya pendidikan dasar. Jadi mestinya Pak Komar ambil S2 lagi. Dikdas juga. Jadi di UNJ, saya ambil 2 degree. S2 ambil, S3 ambil. Maka surat yang dituduhkan pada saya adalah keterangan dua bahwa saya sudah lulus S2 dan S3. Jadi itu yang dituduhkan pada saya. Saya bilang, yang bikin siapa, yang pakai siapa? Tapi sudahlah ya, saya akan mengatakan.